Hai, assalamualaikum, welcome back my YouTube channel Easy Cooking. Mau masak apapun jadi lebih mudah. Teman-teman, tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Bikin yang seger-seger lagi yuk. Masih dengan bahan baku susu, kali ini saya akan share resep dan cara membuat es krim Milo. Ini es krimnya super duper lembut dan enak banget karena ini full susu ya. Teman-teman yang gak doyan susu tapi pengen konsumsi susu, boleh banget dicoba bikin es krim ini karena ini gak bikin enak dan pastinya menyehatkan. Tonton terus videonya sampai akhir ya. Untuk bahan-bahannya sebagai berikut. Pertama, siapkan 3 kotak susu UHT atau setara dengan 600 ml. Kemudian 2 saset susu kental manis putih, 3 saset Milo bubuk, 5 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan tepung maizena, dan 1 sendok makan pengemulsi. Ini bisa ovalet atau SP atau TBM. Ini dia bahan-bahannya, silahkan di screenshot. Langsung saja cara membuat. Pertama, tuang dulu susu UHT-nya ke dalam panci. Ini saya pakai merek Ultramilk. Satu kotak ini beratnya 200 ml. Jadi kalau 3 kotak pas 600 ml. Lalu masukkan juga 2 saset susu kental manis putih. Ini saya pakai merek Bendera yang gampang dibeli di warung. Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Ini kalau teman-teman gak suka manis, bisa dikurangin gulanya, jadi 3 sendok makan saja. Kemudian masak dengan api kecil hingga panas. Terus diaduk-aduk biar gulanya larut sambil nunggu panas juga. Kalau udah mau mendidih, ambil sedikit susu cair, campur ke dalam tepung maizena. Kemudian diaduk-aduk sebentar biar maizenanya larut. Kemudian masukkan dulu 3 saset Milo bubuknya. Nah, fungsi Milonya ini selain untuk pewarna coklatnya juga untuk perasa coklatnya. Kemudian aduk-aduk adonan es krimnya sampai Milonya larut. Setelah itu masukkan maizena yang sudah dilarutkan dengan susu cair tadi. Aduk-aduk supaya maizenanya larut ke dalam adonan es krimnya. Masak sampai mengental. Jika sudah mengental, matikan kompornya. Nah, ini adonan es krimnya saya saring dulu supaya tidak ada yang menggerincil. Ini sifatnya opsional sih, terserah teman-teman disaring atau enggak. Kemudian dinginkan hingga suhu ruang sampai adonan es krimnya sudah benar-benar dingin,
gak panas lagi sekitar 2 jam. Lalu masukkan adonan es krimnya ke dalam freezer sampai beku kurang lebih 8 jam. Ini saya pakai wadah terbuka aja ya, berbeda dengan video saya sebelumnya yang pakai wadah tertutup. Setelah adonannya beku, kemudian dikerok-kerok menggunakan sendok seperti ini. Untuk langkah-langkahnya sebenarnya sama sih dengan video saya sebelumnya, tapi di video kali ini ada beberapa part yang lebih saya persingkat aja biar lebih efisien. Nah, ini adonan es krimnya sudah dikerok semua. Langkah selanjutnya yaitu di mixer. Tambahkan dulu 1 sendok makan emulsifiernya. Ini saya pakai Ovalet dan nggak perlu saya tim dulu karena saya baru tahu sifat emulsifier ini sama seperti mentega, jadi dimasak dulu atau enggak itu sama aja. Tapi balik lagi ke teman-teman lebih sreknya yang gimana. Mixer adonannya dengan kecepatan tinggi selama 20-25 menit ya. Balik lagi ke emulsifier. Jadi ini saya pakai Ovalet karena di sini susah banget cari SP-nya. Saya sudah keliling ke beberapa toko bahan kue, itu nggak ada semua. Jadi teman-teman boleh pakai emulsifier apa aja. Nah, ini udah selesai mixernya, tinggal dituang ke wadah es krimnya. Ini saya pakai topping choco chip, jadi adonan es krimnya saya tuang dulu, kemudian ditaburi dengan choco chip, terus dituang lagi adonan es krimnya, taburi lagi dengan choco chip, begitu seterusnya sampai penuh. Kalau teman-teman nggak punya choco chip, boleh pakai es krim aja juga udah enak. Tapi kalau teman-teman mau pakai choco chip, bisa beli di toko bahan kue, 1/4 kilonya cukup 5.000 aja. Ini es krimnya bisa mengembang 2 kali lipat. Saya pakai mixer merek Miyako. Kalau teman-teman punya mixer yang lebih bagus lagi mereknya, saya yakin bisa mengembang lebih banyak lagi. Karena mixer yang mereknya lebih bagus itu punya kecepatan yang lebih tinggi. Jadi semakin tinggi kecepatan mixer, semakin besar pula hasil adonan yang mengembang. Kalau teman-teman punyanya mixer merek Miyako tapi pengen hasilnya lebih banyak lagi, pas adonannya sudah dikerok tadi, bagi adonannya menjadi 2. Kemudian masing-masing adonan tambahkan 1/2 sendok makan emulsifiernya. Kemudian masing-masing adonan mixer selama 20-25 menit. Itulah beberapa tips dari saya, semoga bermanfaat ya. Oh ya teman-teman, yang gak punya mixer bisa pakai kocokan manual, tapi nanti mengembangnya gak bisa maksimal ya, karena kecepatan mengocoknya kan sesuai dengan tenaga kita. Untuk lama waktu mengocoknya, biasanya 2 kali lipat lebih lama daripada pakai mixer ya. Setelah adonan es krimnya dimasukkan semua ke dalam wadah, kemudian masukkan lagi ke dalam freezer sampai membeku. Nah, ini hasil es krim yang sudah membeku. Ini es krimnya dijamin enak banget, super duper lembut dan padat, terus full susu juga yang pastinya menyehatkan. Pokoknya nggak kalah dengan es krim bermerek lainnya. Selain itu, bikinnya gampang dan murah. Pokoknya dijamin anti gagal deh, teman-teman wajib coba ya. Oh ya, untuk rincian harganya bisa lihat di deskripsi bawah ya. Thanks for watching. Please subscribe, like, comment, share. Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wassalamualaikum.